Rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat Islam kontemporer atau kekinian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Hadis sahih arwahu Ahmad. Jadi barang siapa yang bangun pagi hari dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golonganku. Alangkah ruginya kita hidup sekali di dunia ini tidak digolongkan pada golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam hari ini kita mencoba untuk mutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita memikirkan umat, ya, itu insya Allah dapat pahala. Apalagi kita action di tengah-tengah umat, insya Allah plus-plus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai ketika saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, terucap dalam ucapan beliau, ummati, 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 masya Allah. Jadi saat menghadapi sakaratul maut, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada problem lebih khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih khusus di Indonesia sekarang ini. Jadi dulu musuh Pancasila itu adalah komunisme. Itu dulu. Sekarang sudah beda lagi. Jadi sekarang, kalau dulu musuh Pancasila itu komunisme, jadi sekarang berubah. Musuh Pancasila itu adalah agama. Agama berubah, ya. Dan itu yang menyampaikan adalah Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi. Bahkan statement yang kedua, minta umat Islam seluruh Indonesia untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah, diganti dengan konstitusi. Berani ya? Nah, kira-kira menurut antum itu, wow, spektakuler, ya kan? Spektakuler. Statement seperti ini luar biasa, benar-benar mengagetkan kaum muslimin. Tapi banyak umat Islam yang tidak kaget, aneh kan ya? Banyak umat Islam yang tidak kaget. Nah, karena yang menyampaikan ini mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Ya kalau yang menyampaikan itu siapa? Abu Janda gitu ya. Ya kan? Itu masih anu itu. Ini yang menyampaikan mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Jadi musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dan minta kepada umat Islam seluruh Indonesia untuk bergeser dari kitab suci kepada kitab konstitusi. Luar biasa. Ya. Jadi benar-benar musibah ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ini implikasi. Bahkan kalau dulu komunisme itu adalah musuh utama Pancasila,
Bahkan tanda-tanda komunisme yang paling nyata itu adalah memusuhi agama. Jadi sejarah berulang. Sejarah berulang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau dulu musuh terbesar Pancasila adalah PKI dan penista agama. Sekarang penista agama dibiayai oleh negara. Benar enggak? Sekarang penista agama dibiayai oleh negara. Luar biasa. Sehingga ketika Abu Janda melecehkan Islam, langsung revisi undang-undang IT supaya Abu Janda selamat. Dan akhirnya gayung bersambut, Kapolri langsung memberikan statement, Abu Janda cukup minta maaf saja, bebas dari delik pidana. Walaupun dalam undang-undang pidana itu ada undang-undang pidana KUHP pasal 156A tentang penodaan agama. Jadi hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tapi itu tidak untuk Abu Janda. Cukup minta maaf. Tapi yang korban 700 lebih yang dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, ya kan? Langsung karena kena undang-undang IT, ya kan? Langsung masuk. Di antaranya santri Dalwa Pondok Pesantren Darul Lughah di mana ini? Pasuruan itu, Raji Pasuruan, termasuk juga yang kena undang-undang IT, ya, itu 700 lebih yang sudah dimasukkan ke penjara. Korbannya sudah 700 lebih. Tapi khusus tadi penista agama yang dilindungi, yang dapat gaji, tidak tersentuh hukum. Nih. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Bahkan gerakan peminggiran agama akhir-akhir ini sangat benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Gerakan peminggiran agama. Ya. Bahkan sampai siapa yang mengeluarkan statement? Jadi kalau bisa mahasiswa enggak usah diajari akidah. Jadi mahasiswa, mahasiswi tidak perlu diajari akidah. Karena akidah itu entry point untuk mengarah kepada terorisme. Ini yang ngomong tokoh Islam. Yang ngomong tokoh Islam. Jadi mahasiswa-mahasiswi tidak perlu diajari akidah. Karena akidah itu entry point terorisme. Jadi sekarang yang berbau agama benar-benar harus dipinggirkan. Khusus di Indonesia. Bahkan roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 tidak ada lagi agama. Sehingga ketika dua ormas besar yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat, Muhammadiyah bertanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, ini pertanyaannya sampai hari ini belum dijawab. Apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia
akan dijadikan sebagai generasi ateis komunis sampai sekarang belum dijawab. Kenapa? Roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 tidak ada lagi agama. Makanya Dr. Abdullah Hehamahua, mantan ketua penasehat KPK, minta kepada ormas-ormas Islam siaga satu. Kenapa? Kok siaga satu? Tinggal nunggu giliran untuk dibubarkan. Yang nanti ujung-ujungnya Islam akan dihabisi di Indonesia. Ini yang ngomong Dr. Abdullah Hehamahu, minta kepada ormas-ormas Islam untuk siaga. Tinggal nunggu giliran. Setelah HTI, FPI, Muhammadiyah, MUI, terus tinggal yang lain-lain. Jadi harus siap gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, beliau memberikan statement. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di parlemen dan duduk di pemerintahan melakukan balas dendam lewat kekuasaan terhadap Islam, kaum muslimin, dan ulamanya. Kira-kira sudah terasa enggak? Kira-kira sudah terasa enggak? Nyata apa fiktif? Nyata. Nyata. Jadi bahkan penggelapan sejarah semakin masif sekali. Penggelapan sejarah semakin masif. Contoh, ya kalau yang ngomong ini tokoh sekuler gitu. Ini yang ngomong tokoh Islam. Ya. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Dulu sudah pernah saya sampaikan. Tahun 1944, satu tahun sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia siapa? Dulu sudah pernah saya sampaikan. Fotonya sudah saya tayangkan ya. Mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah, dan Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah dari Mesir. Baru setelah itu negara-negara Arab. Pertanyaannya, kira-kira ada enggak Cina waktu itu mendukung kemerdekaan Republik Indonesia? Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah. Tapi sekarang digelapkan sejarah itu. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat, apalagi sekarang era digital. Era digital itu kan apa ya? Sadis. Karena apa? Jejaknya tidak bisa dihapus. Jadi ternyata tokoh yang menyatakan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina ini ternyata dapat min amplopi bin fulus itu 100 juta rupiah dari Dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Makanya dia memberikan statement lagi baru-baru ini. Yang membahayakan itu bukan PKI, tapi yang membahayakan Indonesia sekarang ini adalah radikalisme agama. Jadi komunis itu tidak membahayakan.
yang membahayakan justru agama. Sehingga akhirnya orang-orang kafir di Indonesia semakin arogan. Contoh Ferdinand Hutahea. Jadi yang membahayakan Indonesia itu bukan komunis, tapi yang membahayakan Indonesia adalah mabuk agama. Bukan mabuk karena miras, tapi mabuk agama. Coba ini. Jadi kalau mabuk miras itu tidak apa-apa, kata orang kafir ini. Tapi kalau mabuk agama itu sangat membahayakan negara. Coba, orang kafir sudah berani memberikan statement vulgar seperti ini. Berarti kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sudah diperlakukan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Orang-orang kafir sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita seperti buih. Tidak punya prinsip, tidak punya jati diri. Ini yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi seringkali kita lihat kita benar-benar miris melihat kondisi sekarang. Bahkan dulu sudah pernah saya sampaikan, ketika Kejaksaan Negeri Malang mengadakan seminar tentang radikalisme. Selesai beberapa memberikan presentasi, hanya ada salah satu purnawirawan Angkatan Darat bertanya. Pertanyaan pertama, kalau ada satu partai di Indonesia yang merubah dasar negara, kalau ada satu partai di Indonesia yang merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan, bisakah disebut radikal? Semua yang memberikan presentasi tidak ada yang bisa menjawab. Diam seribu bahasa. Padahal, ya kan, kalau ada yang merubah dasar negara ini, itu dulu, gitu ya, dulu itu kekar-kekar semuanya, ya kekar-kekar semuanya. Semua angkatan. Siapa yang akan merubah dasar negara Republik Indonesia? Musuh kami. Nah, yang ngomong seperti itu sekarang kok hilang? Padahal itu kan gagah-gagah semuanya, pakai pangkat semuanya. Siapa yang merubah dasar negara Republik Indonesia adalah musuh kami. Nah, itu saya sampai sekarang kita cari kok enggak muncul-muncul itu. Aneh kan? Dasar negara mau dirubah. Pancasila mau dirubah jadi Trisila Ekasila. Diam seribu bahasa. Ketuhanan yang Maha Esa mau dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid menjadi syirik. Diam. Akhirnya pertanyaan yang kedua dari seorang purnawirawan Angkatan Darat itu tadi di acara seminar radikalisme yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Malang. Saya tanya, separatis OPM yang telah membantai kalangan sipil
TNI Polri, apakah bisa disebut radikal atau teroris? Baru dari presenter tadi menjawab, tidak bisa, karena gerakan separatis itu agamanya Katolik. Jadi karena agamanya Katolik, disebut tidak bisa disebut teroris, tidak bisa disebut radikal, tapi KKB, kelompok kriminal bersenjata. Jadi yang disebut radikal dan teroris itu hanya untuk umat Islam. Berarti stigma radikal, stigma teroris itu proyek untuk melemahkan umat Islam. Ada fulus, ada fulusnya. Contoh, ketika seorang pemuda Katolik ngebom di sebuah mall di Jakarta, apakah pemuda Katolik ini disebut radikal atau teroris? Tidak, karena dia agamanya Katolik. Yang ngebom di mall itu pemuda Katolik di Jakarta, tidak disebut teroris. Tapi yang disebut teroris itu harus, syaratnya harus pakai jilbab, sorban, kopiah, celana langkring, itu syaratnya. Dan agamanya Islam. Nah inilah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus semakin cerdas. Jadi sampai sekarang pemuda Katolik yang ngebom mall di Jakarta itu sampai sekarang tidak pernah diberikan stigma teroris atau radikal, karena agamanya Katolik.